Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera berlintas langsung ke Pulau Langkawi seketika. Dalam cerita pagi di Selamat Pagi Malaysia hari ini adalah ketika ini saya berlintas langsung dari terminal JT Point Langkawi Kedah. Bukan untuk bercerita mengenai pergerakan keluar masuk pelancong ke Pulau Legenda ini, sebaliknya seperti mana yang anda dapat lihat di sebelah kiri saya pada hari ini, iaitu Arca Pasir yang dibina oleh seorang anak muda tempatan kelahiran Pulau Pinang, saudara Muhammad Ikuan, yang mengambil masa selama 15 hari untuk pembinaan arca pasir yang menggunakan 2 tan pasir sungai. Dan sebenarnya arca ini dihasilkan adalah di bawah naungan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEC, yang merupakan salah satu penghargaan kepada petugas-petugas barisan hadapan, seperti mana yang anda dapat lihat menerusi paparan-paparan visual kami memaparkan 4 figura utama yang sering menjadi sebutan di media-media sosial pada ketika ini, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mewakili petugas-petugas dari Pejabat Kesihatan Malaysia dan juga anggota dari unit beruniform serta petugas dan penghantar makanan. Sebenarnya dekorasi seni arca pasir ini merupakan satu-satunya di Malaysia dan di antara karya seni arca pasir terawal dibina di dunia pada tahun 2021 dengan panjang sehingga 3.048 meter atau 10 kaki panjang dan berketinggian sehingga 1.676 meter dan dibina menggunakan 2 tan pasir sungai. Arca ini dijangka berada di lokasi ini sehingga akhir Februari 2021 sebagai pandangan pertama mereka yang datang ke Pulau Langkawi dan juga merupakan salah satu tarikan pelancong. Dan sebenarnya pembinaan ini dijangka untuk berada di Kuala Lumpur, namun peningkatan kes COVID-19 harian terpaksa diubah lokasinya ke Pulau Langkawi dan menjadi salah satu tarikan ke Pulau Langkawi. Memerlukan penelitian dalam penghasilannya, bakat anak muda ini terserlah seawal tahun 2013 dan beliau mula melakukan pembinaan pasir secara komersial. Baik, sedikit latar belakang mengenai dengan penghasilnya, iaitu Muhammad Ikhwan merupakan seorang pemegang diploma seni lukis seni reka dari Universiti Teknologi MARA, sarjana muda sains perancangan bandar dan wilayah Universiti Sains Malaysia dan juga terbaru sarjana sains seni bina landscape Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Projek seterusnya yang dijangka dilakukan oleh saudara Muhammad Ikhwan adalah projek Arca Pasir Jom ke Zoo untuk Zoo Negara yang mana kini dalam proses penghasilan kertas kerja dan dijangka bermula pada April 2021. Semoga lebih banyak lagi penghasilan dan karya-karya seni seumpama ini dapat dihasilkan oleh generasi muda, khususnya dalam terus menghargai mereka dan juga petugas-petugas barisan hadapan. Jadi saya kira itu saja langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.